Selamat malam, pencinta DGS official. Malam hari ini saya kembali live untuk membahas topik yang sering ditanyakan oleh banyak orang berkaitan dengan masalah patung. Dan saya pikir pembahasan ini penting karena banyak orang juga yang mempertanyakan tentang hal ini, sehingga kita perlu menjawab dan juga kita perlu memberi pemahaman yang benar kepada orang-orang yang bertanya, sehingga di kemudian hari tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang membuat kita pusing atau membuat kita bingung untuk menjawabnya. Jadi kita pada kesempatan ini akan membahas apa sebenarnya dasar dari pemakaian patung dalam gereja Katolik. Dan hal ini penting untuk kita ketahui supaya kita semua mempunyai pemahaman yang lebih luas dan tidak mudah digoyahkan oleh orang karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, terutama berkaitan dengan masalah patung. Dan saya kira hal ini penting untuk kita jelaskan. Meskipun di dalam video-video saya yang sebelumnya, saya pernah memuat dan membahas soal atau membahas tentang patung-patung ini. Dan saya nanti akan menampilkan terlebih dahulu pembahasan saya, yaitu ada dua seri tentang patung. Dan mungkin nanti saya akan tes di HP saya dulu supaya saya bisa mendengarkan apakah suara di luar sana di HP Bapak Ibu kedengaran atau tidak. Oke, saya akan tampilkan penjelasan saya yang pertama, dan setelah nanti saya tampilkan itu, kita akan membahas sama-sama. Saya akan tampilkan dua video yang pernah saya bahas tentang patung. Oleh sebab itu, mari kita saksikan penjelasan yang pernah saya sampaikan dalam beberapa saat yang lalu. Semoga dengan itu kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang lebih luas dan juga lebih mengerti dan memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh gereja Katolik mengenai patung ini. Dan tentu saja yang saya jelaskan ini tidak semuanya telah paripurna atau telah selesai. Masih butuh penjelasan-penjelasan dari para imam juga. Oke, saya akan membuka video yang pertama. Sebelum saya membahas yang lainnya, saya akan membuka video yang pertama, yaitu orang Katolik menyembah patung dalam tanda petik. Oke, kita akan saksikan, tetapi saya lihat ada iklan lewat dulu. Oke. Saya coba memberikan suara. Oke. Pencinta DGS Channel, jumpa lagi dengan live streaming bersama saya dalam pembahasan tentang penggunaan patung dalam gereja Katolik. Mungkin dalam setiap pertemuan kita dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang patung dalam gereja Katolik, kita sering menjawabnya dengan jawaban yang agak membingungkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada orang-orang yang punya kepada kita. Nah, yang perlu kita sadari, patung-patung yang ada dalam gereja kita adalah sebagai simbol sana dan juga lambang, dan juga sebagai alat kita tentang tokoh-tokoh yang ditampilkan melalui patung itu. Sebagian oknum itu hanya berdasarkan pengertian iman Katolik. Mereka selalu mengatakan bahwa bersujud di depan patung adalah menyembah. Tentu saja tuduhan semacam ini sangat gegabah dan terlihat dangkal, karena banyak tindakan bersujud yang bermakna lain dari apa yang kita saksikan. Hal bersujud yang dilakukan oleh orang di depannya, melainkan suatu penghormatan kepada sosok yang berada di balik apa yang digambarkan oleh patung itu. Misalnya, Bunda Maria, lalu Yesus, atau tantangan yang dilakukan terhadap benda itu adalah suatu penghormatan. Nah, di sini agak berbeda pemahaman kita dengan orang yang menyaksikan kita. Sementara dalam iman kita diajarkan bahwa kita menghormati Santo Santa, Bunda Maria, dan tidak menyembah mereka, juga tidak menyembah patung-patung mereka itu, karena itu adalah hanya sarana, lambang, atau simbol. Nah, kita akan melihat lebih lanjut. Saya sebelum meyakini iman Katolik, saya juga mempunyai pemahaman bahwa orang-orang Katolik ini menyembah patung. Selalu dasarnya adalah selalu mengutip Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sana ada cerita atau cerita dikatakan bahwa Allah memberikan 10 firman Allah kepada Musa. Nah, membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini adalah selalu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa bersujud atau membuat patung dilarang oleh Tuhan. Nah, hal ini juga kita bisa menemukan dalam berbagai ayat kitab suci yang seolah-olah Tuhan melarang membuat patung. Misalnya saja dalam Keluaran 23 ayat 24, dalam Mazmur 135 ayat 16 sampai 18, dalam Yesaya 42 ayat 8, Habakuk 2 ayat 18 sampai 19, Imamat 26 ayat 1, Ulangan 4 ayat 16, Ulangan 7 ayat 5, Tawarikh 24 ayat 18, dan beberapa hal lain yang selalu saja digunakan untuk menyerang atau semacam menuduh iman Katolik telah melanggar perintah Allah yang melarang membuat patung. Nah, setelah saya mencari lebih jauh apa sebenarnya makna dari penggunaan patung atau benda-benda yang digunakan oleh Katolik, saya menemukan bahwa sebenarnya ketika kita mengutip ayat ini secara lepas dan menuduh bahwa ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh gereja Katolik ini adalah sesuatu yang salah, maka kita akan seolah-olah mengkontradiksikan berbagai ayat di mana Allah sendiri juga menyuruh umat beriman untuk membuat patung. Misalnya, kita dapat melihat dalam kitab suci di mana Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di sana dikatakan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Apa fungsi dari patung ular tembaga ini? Fungsinya adalah supaya orang-orang Israel yang melihat ular tembaga itu mereka sembuh. Ini Yesus sendiri dalam saat meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia ditinggikan. Ini bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib, dan hal ini dapat kita saksikan dalam gereja Katolik, di mana salib yang digunakan dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya, kenapa ada korpus, kenapa ada patungnya, karena itu menandakan bahwa dalam hikmat, terutama misalnya dalam kitab Nabi Yesaya dan juga dalam kitab-kitab lain. Nah, oleh itu, ketika kita mengatakan bahwa yang kita lakukan untuk menabrakkan setiap ayat terhadap suci. Karena seperti saya katakan di dalam bilangan 21 ayat 4-9, Tuhan Allah atau Yahweh menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembakau. Selain itu, juga kita dapat menemukan dalam berbagai, misalnya dalam Yehezkiel, dalam semua kitab-kitab nabi-nabi, di sana juga Tuhan menyuruh membuat patung. Misalnya saja dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38, bab 7 ayat 1 sampai 12. Di sana Tuhan memerintahkan Salomo untuk membuat patung kerub atau patung malaikat atau patung makhluk surga untuk ditempatkan di dalam bait Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana, sebagai lambang dan simbol. Allah melarang kita membuat patung apabila kita menggantikan Tuhan dengan patung, atau dengan kata lain kita menjadikan patung ini adalah Tuhan. Itu yang dilarang oleh Allah. Dalam pandangan iman Katolik, Keluaran 20 ayat 4-5, itu yang dilarang bukan membuat patungnya, tetapi yang dilarang adalah membuat patung lalu sujud menyembah kepada patung itu, atau menjadikan patung itu adalah Tuhan. Contoh saja, dalam Keluaran 32 kita mendengarkan kisah tentang ular tembaga tadi yang disalahgunakan oleh orang Israel. Lalu Harun mengatakan, "Dengarlah orang Israel, inilah Tuhan kita." Nah, ini adalah yang dilarang oleh Tuhan. Kita dilarang mengatakan bahwa patung itu Tuhan. Tetapi kita tidak dilarang untuk menggunakan patung itu sebagai sarana atau sebagai pengingat atau sebagai simbol atau sebagai lambang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam iman Katolik sebenarnya menafsirkan secara benar apa yang diyakini di dalam kitab suci atau apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat patung sebagai sarana. Nah, bersujud tidak selalu menyembah. Mengapa bersujud tidak selalu menyembah? Dasarnya sederhana, atau bersujud dalam bahasa Indonesianya. Tetapi bersujud tidak selalu pengertiannya kita menyembah apa ada di depan kita. Sama yang dilakukan oleh orang Katolik ketika berdoa di depan patung Santo, di depan patung Yesus, di depan patung Bunda Maria. Apa yang dilakukan adalah satu penghormatan, suatu yang menunjukkan penghormatan. Tidak ada sama sekali ajaran Katolik yang mengajarkan bahwa patung yang ada di depan kita itu adalah Tuhan. Nah, ini yang salah pahami atau banyak orang salah kaprah mengenai ini. Nah, oleh dalam Katolik, di dalam katekismus gereja Katolik, ketika kita bersujud di depan gambar, ikon, atau patung, atau simbol-simbol yang kita gunakan gereja, sesungguhnya kita tidak menyembah simbol itu. Yang sesungguhnya kita sembah atau hormati adalah apa yang digambarkan oleh simbol itu. Maka, dasar gereja Katolik dalam menafsirkan Keluaran 20 ayat 4-5 adalah bahwa Tuhan melarang kita membuat patung untuk dijadikan Tuhan. Atau misalnya, mungkin agama mengatakan patung ini Tuhan, itu yang dilarang. Atau kita mengatakan patung ini Tuhan, itu yang dilarang. Tetapi selama patung itu kita gunakan sebagai sarana, sebagai simbol, sebagai Tuhan. Mengapa? Dalam bilangan 24 ayat 4-9, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja tadi yang kita baca, juga Tuhan menyuruh semua untuk membuat patung malaikat. Nah, seandainya Tuhan melarang itu, maka sebenarnya, dengan kata lain, kita menuduh bahwa Tuhan sendiri melanggar atau mencoba melakukan apa yang sebelumnya telah dilarang, gitu ya. Karena dalam Keluaran 20 ayat 4-5 kalau kita terjemahkan lurus-lurus, maka supaya tidak bertentangan, maka kita harus memikirkannya satupun yang kontradiksi. Seandainya ada yang kontradiksi antara ayat itu, berarti ada yang satu ayat-ayat lain yang melarang pembuatan patung. Ini harus kita tafsirkan dalam konteksnya. Keluaran 20 yang dilarang adalah membuat patung, lalu kita mengatakan patung ini adalah Tuhan. Maka yang sebenarnya dilarang bukan membuat patungnya, tapi menyembah patungnya, atau menggantikan Tuhan menjadi patung, atau mengatakan patung ini adalah Tuhan. Itu yang dilarang. Mengapa itu penafsiran memerintahkan membuat patung ular? Nah, apa yang diperintahkan Tuhan di situ? Supaya patung ular ini digunakan sarana sebagai Tuhan. Maka otomatis secara garis lurus kita melihat bahwa yang dilarang itu patung lalu menjadikan Tuhan. Nah, bilangan 21 ayat 4-9 membuat patung sebagai sarana. Dengan melihat patung itu maka mereka sembuh dari bisa ular. Lalu dalam satu raja-raja Salomo membangun bait Allah lalu diperintahkan membuat patung. Apa gunanya? Apa fungsinya sebagai sarana, sebagai untuk pengingat, bukan untuk disembah. Maka penafsiran yang seperti ini adalah penafsiran yang tepat. Jika kita kekeh mengatakan bahwa Keluaran 20 melarang membuat patung, maka otomatis seluruh ayat-ayat dia adalah tabrakan. Dan ini merusak keimanan kita atau merusak tafsiran kita. Tafsiran kita akan bertabrakan satu sama lain. Demikianlah pembahasan kita pada seri pertama tentang penginjilan dalam Gereja Katolik. Silakan komen di bawah video ini tentang tema-tema yang ingin kita angkat dalam seluruh kita. Baik, oke Bapak Ibu, itu tanggapan saya yang pertama ketika saya live streaming, saya membuat pembahasan itu seri pertama. Kemudian kita akan beralih kepada seri kedua, ya. Kita akan beralih kepada seri kedua. Ini kita stop dulu. Sekarang kita lihat seri kedua dari pembahasan tentang patung ini, ya. Nanti setelah itu baru kita akan membahas lebih jauh lagi, ya. Oke, ini kita lihat seri kedua. Oke, ini seri kedua. Saya akan mulai dari awal. Katolik pada seri kedua ini, mari kita melihat bagaimana sebenarnya pemakaian patung atau dasar-dasar dari kitab suci pemakaian patung dalam Gereja Katolik. Benarkah orang-orang Katolik menyembah patung? Nah, dialog tentang pemakaian patung ini agaknya dalam Gereja Katolik tidak ada habisnya. Hampir di semua media, kelompok yang menolak pemakaian patung terus melancarkan serangan. Mereka menyerang Gereja Katolik secara bertubi-tubi dengan cara mengutip ayat dari berbagai kitab suci, meskipun mereka terkadang tidak mengetahui konteks dari perikop ayat yang mereka kutip. Nah, dalam setiap diskusi saya dengan orang-orang yang menyampaikan tuduhan seperti itu dan juga serangan terhadap iman Katolik, saya selalu mengatakan bahwa Gereja Katolik telah melawan bertubi-tubi tuduhan dari berbagai jenis bidah atau heresi sejak lama hingga kini. Nonton Catholic Answers yang dikelola oleh orang-orang yang membela iman Katolik, dan mereka juga menyampaikan Katolik dan Tuhan tentang gereja. Nah, banyak dari kelompok orang bahkan mengeluarkan mereka juga seringkali mengutip ayat yang sama tidak membahas tentang pemakaian atau empat berisi yang menyebarkan 21 sampai 20 bahwa telah tiba saatnya tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem. Ya, Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam konteks ini, Yesus hendak meluruskan pemahaman perempuan Samaria bahwa Allah dapat disembah di mana saja tanpa terikat oleh tempat. Lebih dari itu, Yesus menekankan yang terpenting dalam penyembahan adalah berfokus dan berpusat kepadanya. Entah kita memakai media atau sarana, yang penting adalah fokus kita kepada Yesus. Maka perikop itu sama sekali tidak menyatakan atau menyampaikan larangan terhadap pemakaian patung. Selama patung itu membuat kita fokus dan berpusat kepada sosok Yesus yang sesungguhnya. Dan patung itu bukan Tuhan. Dan patung itu tidak menggantikan Tuhan kita yang kita sembah. Nah, kutipan lain yang sering digunakan untuk menyerang pemakaian patung dalam gereja Katolik adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 29, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5, Yesaya 48 ayat 5 sampai 8. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Ulangan 27 ayat 15. Keluaran 34 ayat 17. Imamat 19 ayat 4. Ulangan 4 ayat 16 sampai 19. Nah, menurut mereka kutipan-kutipan ayat itu menunjukkan bahwa pemakaian patung, baik itu patung Yesus, Bunda Maria, Santa, dilarang oleh Allah. Maka kita akan melihat apakah benar Allah melarang pemakaian patung sebagai sarana dalam kitab suci. Pertama kita akan membahas tentang Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Ayat itu menyebutkan seperti ini. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tampaknya pengutip ayat menafsir ayat itu secara lurus dan harfiah sehingga menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Perikop Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 23 sebenarnya membahas kisah Rasul Paulus ketika sedang berada di Athena. Rasul Paulus sedang berbincang-bincang dengan golongan Epikurus dan Stoa mengenai patung dewa-dewa asing atau dewa-dewa Athena. Rasul Paulus hendak mengajak mereka untuk meninggalkan yang menyembah dewa-dewi itu. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah tidak tinggal dalam kuil-kuil dewa yang dibuat oleh orang-orang Athena. Kemudian, Rasul Paulus mengajak orang-orang Athena bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Maka, ia mengatakan kepada mereka bahwa keadaan ilahi tidak sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, Rasul Paulus mengatakan itu agar mereka tidak lagi menyembah patung dewa-dewa asing, melainkan mengikuti Kristus. Jelas, kutipan ayat itu tidak membahas mengenai patung Yesus, Bunda Maria ataupun Santa yang hanya digunakan sebagai sarana, lambang dan simbol dalam gereja Katolik. Dan gereja Katolik tidak pernah menganggap bahwa patung Yesus, Bunda Maria dan Santa sebagai Tuhan atau sebagai yang ilahi. Nah, ayat yang kedua yang kita bahas adalah Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah, yang ada di bumi, di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, dan jangan sujud menyembah padanya. Nah, ayat ini tidak dapat dijelaskan secara terpisah, sehingga kita harus baca ayat 3. Nah, ayat 3 sebenarnya mengatakan bahwa Allah itu melarang orang-orang membuat patung dan menjadikan patung itu sebagai Tuhan. Nah, menurut orang-orang yang menuntut patung, ayat 4 dan 5 tidak dapat dipisahkan, sehingga diartikan bahwa pengikut Yesus tidak boleh membuat patung dan tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Tentu saja dalam gereja Katolik meyakini bahwa kita tidak boleh menyembah patung itu dan jadi patung itu sebagai Tuhan. Seandainya pandangan orang-orang yang menuduh bahwa Tuhan melarang, maka Allah sendirilah yang pertama melanggar karena membuat patung ular tembaga dan patung kerub 1 ayat 4 sampai 9. Juga dalam Keluaran 25 ayat 20 sampai 21, dalam Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 51. Tentu kita tidak ingin mengkontradiksikan firman Tuhan dalam Alkitab. Maka kita harus menghindari tafsiran harfiah atau tafsiran lurus, dan oleh sebab itu ayat tersebut perlu dilihat dari berbagai bahasa. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, kita akan menemukan patung apa yang sesungguhnya dilarang. Nah, kita akan melihat Alkitab terjemahan NAB, saya membaca dalam ejaan bahasa Indonesia, NAB CCB atau NAB CCB menerjemahkan Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Patung itu diterjemahkan sebagai berikut. You shall not have other gods besides me. Kemudian, RSV menerjemahkan sebagai no other gods before me. Demikian juga terjemahan NIV dan juga King James Version menerjemahkan no other gods before me. You shall not carve idols. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah patung dari berhala. Demikian juga dalam terjemahan RSV, graven image. Juga graven image dari NIV. Ya. Kemudian dari CCB juga menerjemahkan a carved image. For yourself in the shape of anything in the sky above or on the earth below or in the waters. Ya, you shall not bow down. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya. Before them or worship them. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau menjadikannya Tuhan. Dari terjemahan bahasa Inggris, kita menemukan bahwa yang dilarang adalah graven image, ya, graven image atau carved image, ya, atau carved idols, ya, yang dilarang. Jadi yang dilarang adalah patung berhala, ya, patung berhala. Oke? Dari catatan terjemahan tersebut, kita menemukan bahwa yang dimaksud adalah patung berhala atau patung Allah lain, itu yang dilarang oleh Allah untuk dibuat menjadi Allah atau pengganti Allah. Kalau pengertian kita sebatas pada ukiran suatu gambaran, maka kembali lagi kita menemukan kontradiksi, karena Allah sendiri memerintahkan Salomo membuat bait Allah dengan membuat suatu ukiran-ukiran pada dinding dan juga patung kerub. Maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana atau sebagai sarana untuk mengingat, atau sebagai sarana untuk merenungkan betapa agung karya Allah yang telah dilakukan bagi umatnya di dunia ini. Maka tuduhan sebagian orang yang mengatakan bahwa Katolik menyembah patung itu adalah sesuatu yang keliru, karena orang Katolik tidak menghormati atau menyembah patung. Bukan patung yang dihormati, tapi sosok yang digambarkan di balik patung itu. Nah, malahan bila kita menelusuri lebih jauh, banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung untuk keperluan ibadah. Misalnya dalam Keluaran 25 ayat 1, 18-20, dalam 1 Tawarikh 28 ayat 18-19, dalam Yehezkiel 41 ayat 17-18, dalam Bilangan 21 ayat 8. Dengan demikian, kita menemukan bahwa Allah tidak melarang membuat patung atau image atau patung gambaran sosok Yesus dan Bunda Maria atau Santo Santa. Yang Allah larang adalah membuat patung lalu mengatakan bahwa patung ini adalah Tuhan. Atau seperti yang dilakukan Harun. Harun mengangkat patung itu dan mengatakan, "Wahai Bani Israel, inilah Tuhanmu yang membebaskan engkau dari tanah Mesir." Ini adalah salah, karena Harun mengatakan bahwa patung ini Tuhan. Maka yang dilarang oleh Tuhan adalah membuat patung lalu mengatakan bahwa itu Tuhan. Sementara dalam iman Katolik mengatakan bahwa patung itu hanya sebagai sarana dan simbol untuk mengingat dan membuat kita fokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ayat yang sering digunakan menyerang gereja Katolik dan menuduh bahwa gereja Katolik menyembah patung adalah Keluaran 34 ayat 17. Dikatakan di sana, "Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan." Ayat ini tidak dapat diartikan bila dipisahkan dari ayat sebelumnya atau topik perikop. Perikop ini setidaknya berisi tentang penegasan Tuhan agar orang Israel berpegang pada perintahnya. Konsekuensi dari ketaatan pada perintah Tuhan adalah orang Israel dilarang mengikuti Allah-Allah orang Amori, Allah-Allah orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Orang Israel malah diperintahkan untuk merubuhkan dan meremukkan mezbah-mezbah, tugu-tugu berhala, dan tiang-tiang berhala, orang-orang Amori, orang-orang Kanaan, dan orang-orang Feris, orang-orang Hewi, dan orang-orang Yebus. Yebus ini kata lain dari Yerusalem. Orang menyembah dan membuat patung dewa-dewi orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekali lagi kita menemukan bahwa yang dimaksud dan dilarang oleh Allah adalah membuat patung berhala atau patung Allah lain. Oke? Dalam konteks ayat tersebut adalah patung dewa-dewi, seperti yang saya sebutkan tadi, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan. Bukan patung Yesus yang dilarang, atau bukan patung yang digunakan sebagai sarana yang dilarang oleh Allah. Nah, selanjutnya, ayat yang juga sering digunakan untuk menyerang gereja Katolik dan dituduh menyembah patung adalah Yesaya 48 ayat 5-8. "Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya." Perlu diingat, tidak ada satupun orang Katolik yang mengaku kepada orang patung-patung yang ada di rumahnya, di mana dia berdoa di depannya itu, patung itu yang menjawab doanya. Tidak ada sama sekali iman Katolik seperti itu. Tidak ada keyakinan Katolik yang mengatakan bahwa ketika dia berdoa, maka patung di depannya itu yang menjawab doanya. Oleh sebab itu, seperti kita ketahui bahwa ayat yang saya sebutkan tadi tidak bisa dipisahkan dengan kisah pembuangan bangsa Israel ke Babel. Seperti kita ketahui, Yesaya 40-55 mengisahkan kehidupan orang-orang Yehuda dalam pembuangan. Mereka tidak mempunyai harapan lagi. Oleh sebab itu, mereka mulai terpengaruh dengan agama Babel dengan menyembah dewa-dewi Allah lain, dengan membuat patung tuangan atau pahatan. Maka Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan yang menguasai sejarah dan menyelamatkan mereka bukan Allah lain atau bukan patung pahatan orang-orang Babel. Sekali lagi kita menemukan bahwa yang dimaksud dan dilarang oleh Allah adalah membuat patung Allah lain, lalu mengatakan patung itu adalah Tuhan. Itu yang dilarang oleh Allah. Bukan membuat patung sebagai sarana. Kalau kita membuat patung sebagai sarana, ketika kita berdoa, patung di depan kita itu hanya sarana. Bukan patung itu yang menjawab doa kita, bukan patung itu sumber kehidupan kita, bukan patung itu Tuhan kita, tapi itu adalah sarana, pengingat untuk kita. Selanjutnya, ayat yang sering digunakan juga untuk menyerang gereja Katolik adalah Mazmur 115, ayat 4-18, dikatakan di sana, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Nah, kita kembali lagi harus memahami konteks dari ayat ini. Ayat tersebut membahas tentang patung yang disembah sebagai Tuhan. Sementara patung dalam gereja Katolik sekali lagi tidak pernah orang Katolik mau imam atau pastor tidak pernah mengatakan kepada umat bahwa patung yang ada di rumah itu atau yang ada di gereja itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menghendaki penyembahan terhadap patung berhala. Sekali lagi, ayat ini membahas tentang patung Allah lain. Dan dalam konteks ini, berhala mempunyai banyak jenis. Misalnya uang, jabatan, dan lain sebagainya. Itu juga berhala. Ayat di atas cukup jelas. Tidak membahas tentang patung yang digunakan sebagai sarana atau lambang atau pengingat dalam ibadah. Dan saya tegaskan lagi, patung dalam gereja Katolik bukan Tuhan. Patung dalam gereja Katolik digunakan sebagai sarana untuk mengingat, sebagai sarana supaya membuat fokus, sebagai sarana supaya kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk visual. Ya. Selanjutnya, ayat yang sering digunakan untuk menuduh bahwa gereja Katolik atau orang Katolik menyembah patung adalah Ulangan 27 ayat 15. Ayatnya berkata demikian, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Ayat tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, sekali lagi saya sampaikan. Ya. Nah, kenapa kita tidak bisa menafsirkan secara terpisah? Perikop ini setidaknya membahas tentang perintah Tuhan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah terjanji. Tuhan memerintahkan mereka agar mendirikan mesbah baginya, dan mesbah itu harus dibuat dari batu. Selanjutnya, Tuhan melarang mereka untuk membuat patung pahatan atau patung tuangan untuk disembah dan dijadikan Tuhan. Ini yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak melarang untuk membuat patung sebagai sarana. Buktinya adalah Salomo membuat patung pahatan malaikat atau kerub. Nah, sekali lagi yang dimaksud oleh ayat ini adalah patung berhala atau patung Allah lain atau graven image atau carved idols itu yang dilarang oleh Tuhan. Sekiranya ini larangan untuk membuat patung sebagai sarana, sebagai simbol dan lambang, maka akan berkontradiksi dengan ayat dalam kitab suci di mana Tuhan memerintahkan membuat patung. Misalnya Keluaran 25 ayat 1, Keluaran 25 ayat 18 sampai 20. 1 Tawarikh 28 ayat 18 sampai 19. Yehezkiel 41 ayat 17 sampai 18 dan Bilangan 21 ayat 18. Di sana kita menemukan Allah menyuruh bangsa Israel membuat patung. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan melarang membuat patung, berarti kontradiksi ayat-ayat ini. Maka kita harus menafsirkan secara benar supaya tidak kontradiksi dan tidak menjadi alat orang lain untuk menyerang kekristenan. Nah, ayat lain yang sering dikutip adalah Imamat 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, perikop tersebut setidaknya membahas tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka berpegang teguh pada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan melarang mereka untuk berpaling kepada berhala-berhala dan dewa-dewa tuangan. Sekali lagi, kita menemukan bahwa yang dilarang di sini adalah patung dewa-dewa lain dan patung yang dijadikan Tuhan. Itu yang dilarang, bukan patung yang dijadikan sarana atau lambang atau simbol. Ayat lain yang sering dipakai juga untuk menuduh adalah Ulangan 4 ayat 16 sampai 19. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat patung bagimu yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan jangan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Perikop ini membahas tentang perintah Tuhan yang harus ditaati oleh bangsa Israel agar mereka masuk negeri yang dijanjikan. Oleh sebab itu, Tuhan melarang mereka membuat patung berhala Allah lain yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Tuhan atau dijadikan Tuhan. Sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah patung yang disembah sebagai Tuhan. Ya, apabila ayat tersebut diartikan secara harfiah bahwa ayat itu perintah Tuhan melarang membuat patung, maka akan bertentangan dan kontradiksi dengan berbagai ayat di mana Tuhan sendiri memerintahkan membuat patung untuk keperluan ibadah. Misalnya, Keluaran 25 ayat 1, Keluaran 25 ayat 18 sampai 20, 1 Tawarikh 28 ayat 18 sampai 19, Yehezkiel 41 ayat 71 sampai 18, Bilangan 21 ayat 8. Maka, apabila kita mengatakan bahwa ayat tadi itu dan ayat-ayat lain adalah larangan membuat patung, maka dengan sendirinya kita sudah membuat kontradiksi dalam Alkitab sendiri. Maka kita orang-orang Kristen sendiri yang membuat kontradiksi terhadap kitab kita sendiri. Dan itu digunakan sebagai alat untuk menyerang kekristenan. Maka kita harus menafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak ada kontradiksi. Maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu tidak dijadikan sebagai Tuhan. Selama patung itu tidak dijadikan sebagai pengganti Tuhan. Selama patung itu digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengingat atau sebagai lambang atau sebagai simbol. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya membahas dengan begitu menggebu-gebu? Karena saya prihatin. Banyak orang mengkontradiksikan ayat-ayat kitab suci ini dalam tafsiran mereka. Ada yang mengatakan Allah melarang membuat patung. Sementara kita menemukan ayat lain Tuhan menyuruh membuat patung. Dengan sendirinya kita mengkontradiksikan Alkitab. Nah, dengan kita menafsirkan secara lurus, secara baik, maka tidak ada kontradiksi di sini. Yang sebenarnya dilarang oleh Allah adalah menjadikan patung sebagai Tuhan dan juga menyembah patung itu dan mengatakan patung ini yang menjawab doa saya. Itu yang dilarang oleh Allah. Dan gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa patung yang ada di gerejanya, patung yang ada di rumahnya itu penjawab doanya. Selalu gereja Katolik mengatakan bahwa Allah Tritunggal adalah penjawab doa. Dan patung yang ada di rumahnya adalah hanya sebagai sarana dan alat, tidak pernah dijadikan sebagai Tuhan. Nah, gereja Katolik tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap patung. Bagi gereja Katolik, patung adalah simbol, lambang, sarana, dan alat untuk mengingat, mengenang. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa gereja Katolik menjadikannya sarana dan bukan menyembahnya? Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2132 mengatakan, saya mengutip, terhadap gambar atau patung atau semacamnya tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala, karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar atau patung menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung adalah satu penghormatan yang hikmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar atau patung-patung yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia. Gerakan yang mengarahkan kepada gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalamnya atau di dalam ini, tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu. Itu adalah ajaran gereja Katolik menurut Katekismus Gereja Katolik 2132 tentang pemakaian patung. Maka sekarang kita tahu bahwa gereja Katolik menafsirkan Alkitab secara benar tanpa mengkontradiksikan ayat-ayat dalam kitab suci. Maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana, lambang, simbol, dan juga pengingat. Yang Allah larang adalah membuat patung lalu kita berkata, wahai umatku, wahai jemaatku, patung ini adalah Tuhan kita, seperti yang dilakukan Harun. Itu yang salah. Selama kita menggunakan patung itu sebagai sarana dan tidak mengatakan patung ini yang menjawab doa saya, maka Tuhan mengizinkan kita memakai patung itu. Selama kita tidak mengatakan patung ini Tuhan, maka kita diizinkan untuk menggunakan patung itu sebagai sarana dalam ibadah kita. Lagian, manusia adalah makhluk visual yang membutuhkan apa yang terlihat. Nah, oleh sebab itu, dalam berbagai hal juga kita menggunakan sarana. Gereja yang kita pakai, salib yang ada di rumah kita juga sarana. Kita tidak menyembah salib itu, tetapi salib itu adalah lambang kemenangan kita. Kita juga tidak mengizinkan orang menginjak-injak salib yang ada di rumah kita, bukan? Apakah ketika kita marah, ketika orang menginjak-injak salib yang ada di rumah kita, misalnya saya datang ke rumah Anda, ke rumah saudara-saudari saya datang, saya ambil salib di rumah Bapak Ibu, lalu saya injak-injak. Tentunya Bapak Ibu marah. Bapak Ibu marah bukan karena salib itu adalah Tuhan, bukan. Melainkan karena ada makna di balik salib itu. Sama, ketika patung, misalnya ada orang datang ke rumah kita, lalu memecahkan patung itu, kita marah bukan karena patung itu Tuhan, bukan. Karena nilai yang kita hayati di balik apa yang kita punya atau benda-benda yang kita punya itu. Seperti salib, itu dalam iman kita dikatakan itu lambang kemenangan. Juga patung-patung yang kita pakai, itu kita mempunyai makna sebagai penghormatan kepada sosok karena itu Tuhan kita. Atau kalung-kalung salib yang kita punya, misalnya ada orang mengambil lalu melemparkannya di got Kita marah bukan karena kalung salib yang kita pakai itu adalah Tuhan kita, tetapi karena makna dibalik apa yang kita pakai. Sama seperti ketika kita memakai patung, makna dibaliknya itu yang mempunyai nilai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya sebenarnya tidak mau berdebat dengan sesama seiman kepada Yesus, tetapi saya banyak kali melihat orang-orang memperdebatkan tentang iman Katolik atau menuduh tentang iman Katolik, dan saya sedih sebenarnya. Karena apa? Karena ketika menafsirkan kitab suci, mereka mengkontradiksikan kitab suci. Hal sederhana misalnya, mereka mengatakan bahwa Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 itu Allah melarang membuat patung. Sementara Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Allah menyuruh Musa membuat patung. Nah, bagaimana? Bagaimana kita mengatakan ini ketika ada orang di luar kita, di luar kekristenan mengatakan, kamu mengatakan Allah melarang membuat patung, tapi kenapa Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 Allah menyuruh membuat patung? Apakah Allah tidak konsisten dengan kata-katanya? Nah, maka kita harus menafsirkan secara benar supaya tidak menjadi bumerang bagi kita, supaya tidak menjadi beban berat bagi kita untuk menjawab kepada orang yang bertanya kepada kita tentang keimanan kita kepada Yesus Kristus. Demikian pembahasan kita tentang pembahasan patung yang digunakan dalam gereja Katolik pada seri kedua ini, pada kesempatan ini. Dan pesan saya, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ingin mengenal iman Katolik, silakan tonton Catholic Answers yang dikelola oleh Jimmy Akin, yang dikelola oleh orang-orang juga, misalnya yang dikelola oleh beberapa orang yang saya kenal, misalnya Jimmy Akin, Tim Staples, juga Scott Hahn, dan juga orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Memang dalam bahasa Inggris, tetapi bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kita mengerti. Dan saya rekomendasikan ini untuk terutama untuk orang-orang yang ingin mengenal iman Katolik lebih dekat. Dan juga mungkin ingin mengenal lebih dekat iman Katolik, ikuti terus channel ini karena saya akan membahas tanpa menyinggung iman orang lain, tetapi saya akan membahas dari perspektif pandangan iman Katolik dan juga pandangan dari magisterium gereja dan juga dalam dokumen-dokumen gereja, semisalnya saja Katekismus Gereja Katolik seperti yang saya kutip tadi dari Katekismus Gereja Katolik 2132. Salam sejahtera untuk kita dan semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita dan juga semakin akrab dengan iman Katolik. Oke, selamat malam teman-teman. Itulah dua seri yang saya buat live dan pada live streaming kali ini saya putarkan kembali karena saya pikir cukup jelas penjelasan di dalam dua video itu, dan saya tadi sudah setel atau putar kedua video itu. Nah, pada kesempatan ini ada teman-teman juga yang menyaksikan ini, meskipun sedikit, tetapi di live chat sudah ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Randy Mikael, ya, menyebut salah satu denominasi di situ. Dia mengatakan bahwa orang-orang non-Katolik mengatakan bahwa para rasul tidak berdoa di depan patung. Saya berkata, kata Randy, saya berkata karena para rasul tidak bisa membuat patung. Bagaimana menjelaskan pertanyaan orang-orang non-Katolik semacam itu? Jadi begini, kalau kita belajar sejarah kekristenan, terutama ketika kekristenan sampai di Roma, ya, sampai di Roma, lalu terjadi penganiayaan. Mungkin Randy menyaksikan penjelasan saya, mudah-mudahan. Jadi ketika terjadi penganiayaan, Randy Mikael, ketika terjadi penganiayaan, orang-orang Kristiani mereka berlindung dan bersembunyi di bawah tanah yang kita kenal dan kita ketahui sebagai katakombe, ya. Jadi mereka bersembunyi di bawah tanah, lalu mereka memakai simbol-simbol, ya, yang sebisa mungkin membuat orang lain itu tidak mengerti dan hanya komunitas mereka yang mengerti. Nah, simbol-simbol yang mereka gunakan adalah termasuk ukiran-ukiran, ya, ukiran-ukiran. Semisal saja ukiran yang sering kita lihat sekarang ini di kasula atau kasula pastor, misalnya ada PX, ya, itu artinya kan Kristus, ya, dalam bahasa Yunani. Kemudian simbol-simbol kekristenan, misalnya mereka ukir di dinding-dinding katakombe itu. Nah, nanti mungkin Randy bisa membuka di apa namanya di Google, tulis aja katakombe atau tulis aja ukiran-ukiran pada katakombe, ya. Nah, ukiran-ukiran mereka ukir di tembok-tembok itu ya serupa dengan patung, ya. Perbedaannya kalau patung itu 3 dimensi, ya, kalau ukiran itu ya hanya melihat dari depan atau belakang saja, ya. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, kalau ada orang yang mengatakan pembuatan patung itu dilarang, bukan hanya patung yang dilarang dalam kitab suci dilarang. Jadi kita akan berhadapan dengan kontradiksi tadi, ya. Jadi dulu ketika penganiayaan di zaman Kaisar Nero, terutama yang terjadi di Roma, ya, itu banyak orang-orang yang tinggal di katakombe, mereka membuat ukiran, ya. Dan salah satu yang dilarang dalam kitab suci juga ukiran. Tetapi yang perlu kita ketahui, jangan menafsirkan ukiran itu semua ukiran gitu loh. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau semua ukiran berarti apa yang dilakukan jemaat ketika mereka berlindung dari musuh dengan membuat katakombe lalu mereka mengukir-ngukir itu juga secara tidak langsung kita mengatakan itu sesat gitu, ya. Nah, meskipun itu tidak terjadi di zaman para rasul, tetapi paling tidak itu dekat dengan kejadian para rasul, karena itu terjadi ketika Rasul Petrus datang ke Roma, ya, kurang lebih sekitar tahun 48, ya. Masih ada Rasul Petrus ketika itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasul Petrus tidak melarang jemaat, ya? Jemaat pada saat itu yang di katakombe itu mereka membuat ukiran-ukiran, ya. Bukankah dalam kitab suci dilarang membuat ukiran-ukiran berupa manusia atau berupa lambang-lambang? Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi ayat dalam kitab suci itu jangan dicomot-comot di luar konteks. Karena ketika dicomot-comot di luar konteks, maka pengertiannya berbeda, ya. Bisa jadi dalam kitab suci itu yang dilarang itu ukiran dewa-dewi, bukan ukiran santo-santa atau ukiran lambang-lambang yang menunjukkan identitas kekristenan yang dibuat oleh Kristen yang ada di Roma ketika penganiayaan yang mereka ukir dalam katakombe. Mungkin saya akan search tentang ini, ya, ukiran pada katakombe, ya, supaya saya tampilkan ukiran pada katakombe, ya. Oke, saya coba tunjukkan, ya, ukiran-ukiran dalam katakombe. Oke. Di sini ada beberapa. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ini adalah salah satu contoh bahwa pada zaman Rasul Petrus lah terjadi penganiayaan ini. Kalau itu seandainya dilarang, kenapa Rasul Petrus membiarkan, ya? Atau kenapa Rasul Paulus juga membiarkan, ya? Oke, saya akan tunjukkan ukiran-ukiran pada katakombe. Oke, ini adalah salah satu, ya ini yang saya tunjukkan ini, ya. Ini adalah katakombe, ya. Di situ ada tulisan katakombe Roma. Nah, katakombe ini, ya, digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai tempat bersembunyi ketika ada penganiayaan dari kaisar-kaisar Roma. Dan pada waktu itu, ya, ketika katakombe ini ada, Rasul Petrus ada. Dan dalam katakombe itu dibuat ukiran-ukiran seperti ini, ya. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu, ya. Dibuat ukiran-ukiran seperti itu, ya. Ini ukiran-ukirannya. Nah, dalam kitab suci, ya, itu juga dilarang loh membuat ukiran. Tetapi pertanyaannya ukiran apa? Nah, apa perbedaan ukiran dengan patung? Sama-sama menyerupai orang. Hanya perbedaannya 3 dimensi dan 2 dimensi, ya. Hanya itu perbedaannya. Nah, kalau ada yang mengatakan para rasul itu tidak pernah membuat patung, lah ini jemaat perdana ketika zaman Rasul Petrus sudah membuat kok. Memang tidak ditulis secara detail dalam kitab suci, maka dari itu saya selalu katakan, jangan pernah tanya bahwa kenapa kok semuanya nggak ada dalam kitab suci. Nah, kanon kitab suci itu kan terbatas sampai abad ketiga. Ya kan? Terbatas sampai abad ketiga. Nah, kalau sejarah kan, sejarah itu kan bersinambungan terus, ya. Bersinambungan terus dari abad pertama sampai seterusnya, bahkan sampai sekarang. Nah, pertanyaannya kan tidak mungkin sejarah itu dimuat dalam kitab suci yang sudah selesai di kanon abad ketiga, ya. Dan tidak mungkin pada saat-saat genting seperti ini dikejar-kejar penganiaya mereka menulis. Dan juga tidak semua pada zaman itu melek huruf, ya. Maka mereka menggunakan simbol, makanya mereka tidak bisa dikatakan bahwa mereka sesat karena membuat simbol. Karena justru ya, kalau kita cari lebih jauh malahan ya sebelum kekristenan, yang justru ada itu pertama bukan huruf, tapi simbol-simbol yang kemudian dijadikan tulisan. Ya, kalau pada zaman sekarang mungkin orang-orang sudah mulai hilang, tidak mengerti dengan simbol. Misalnya kan ada huruf P, lalu disilang, dicoret miring. Itu kan dilarang parkir, ya kan? Zaman dulu itu nggak ada tulisan bahwa itu dilarang parkir, artinya orang itu udah ngerti sendiri itu dilarang parkir. Atau itu tadi ya, lambang lalu lintas ya. Jadi lambang-lambang itu kan berasal dari zaman prasejarah, praaksara, ya. Jadi ketika zaman para rasul sudah ada ukiran-ukiran begini, hanya bentuknya bukan tiga dimensi. Nah, ini contohnya di dalam kata kombe, ya, mereka mengukir. Nah, kalau ini kita tuduh sebagai ini sebagai berhala lah, atau mereka menyembah gambar lah. Ini kan tabrak dengan ayat-ayat kitab suci. Makanya itu selain belajar kitab suci, belajar juga sejarah. Jangan sampai kita mengutak-atik kitab suci tanpa konteks, tanpa kita mengetahui yang dilarang apa, secara membabi buta menuduh. Ya, kita tidak tahu. Ini jemaat perdana membuat ukiran-ukiran, membuat lambang-lambang, termasuk lambang-lambang yang kita kenal sampai sekarang. Itu mereka yang buat. Nah, pertanyaannya, bukankah dalam kitab suci ukiran dilarang, patung dilarang? Lalu siapa yang berani menuduh bahwa jemaat perdana waktu itu semasa masih hidup Rasul Petrus di Roma itu mereka membuat berhala? Ya tentu kan nggak ada yang berani, karena kan memang yang dituduhkan oleh orang-orang itu karena mereka hanya mencomot ayat Alkitab saja, makanya salah kaprah. Ya, oke, itu ya Randy Michael ya. Kemudian Randy Michael bertanya lagi, bukankah kalau bisa membuat patung itu serupa dengan wajah dan tubuh Yesus, begitu juga dengan Maria? Kalau tidak serupa, patung malaikat di bait Allah juga tidak benar-benar serupa dengan wajah malaikat. Oke, di sini kan yang dibahas sebenarnya bukan benar-benar rupa Yesus atau tidak. Ya, itu kan simbol. Itu benar-benar wajah Bunda Maria atau bukan? Nah, tetapi kalau kita menelusuri sejarah, kan ada sejarah tentang penemuan kain Turin ya. Kain Turin yang mengatakan di situ ada wajah Yesus. Kemudian diteliti bahwa ada bercak-bercak darah di mukanya. Nah, soal perkembangannya ke depan, kan gereja kan tidak anti dengan inkulturasi. Maka iman Kristiani itu berinkulturasi, maka jangan heran kalau melihat wajah Yesus itu berbeda-beda. Karena itu inkulturasi, masuk dalam sejarah orang, masuk dalam sejarah setiap suku yang dimasuki oleh gereja. Makanya gereja Katolik itu cukup bagus dalam hal ini, karena menghormati sejarah, menghormati adat, ya, adat atau budaya setempat, ya. Maka jangan heran ketika melihat patung Yesus di Afrika itu orangnya hitam. Itu karena inkulturasi. Karena yang ditekankan itu bukan itu benar wajah Yesus atau bukan, tetapi yang perlu diingat seperti yang saya jelaskan dalam video tadi, kita mengenang Yesus itu loh, itu yang penting. Ketika kita melihat patungnya, kita mengenang Yesus itu. Yesus itu orangnya baik, Yesus itu punya mukjizat, Yesus itu penyelamat. Itu yang penting, bukan penting patungnya itu, bukan. Sama seperti kita berdoa di depan patung itu, bukan pentingnya saya dekat dengan patung itu atau tidak, bukan. Saya cium-cium patung itu apa tidak, itu tidak terlalu penting maknanya. Maknanya yang penting, bahwa ketika saya berdoa di depan patung ini, bukan patung ini yang saya sembah, tapi saya mengingat, membuka memori saya tentang tokoh yang ada patungnya di depan saya. Sama seperti kita mempunyai foto ayah ibu kita di rumah, ya. Ketika kita melihat foto ayah ibu kita, itu kita membuka memori. Ya, mungkin bisa kita nyanyi-nyanyi sambil nyanyi-nyanyi Kubuka album biru, ya. Jadi, kita bisa mengenang dengan melihat foto atau patung atau gambar. Nah, dan kita kan tidak mau kalau foto-foto orang tua kita di rumah itu dibuang ke tong sampah, ya kan? Meskipun sudah usang, sudah lagi tidak berbentuk seperti wajahnya, ya kan? Sama, kita juga tidak akan senang ketika kita melihat gambar Yesus atau patung Yesus dihancurkan, dibuang di tong sampah. Ya, bukan kertas foto ibu kita itu yang berharga, bukan. Bukan patungnya itu yang berharga sekali, bukan. Tapi makna di balik itu, ya. Makna yang tersirat di balik itu. Sama dengan bendera, ya. Kan bendera itu kan kita hormati, bukan benderanya yang terpenting, bukan kainnya itu yang mempunyai nilai, bukan. Tapi sejarah, ya, sejarah di balik merah putih itu. Sama, ketika kita membuat patung Yesus, yang terpenting itu sejarah di balik patung itu, mau menceritakan apa, ya. Sama dengan patungnya Bunda Maria juga, mau menceritakan apa, gitu ya. Jadi tidak penting bentuknya apa gitu, tidak terlalu penting hal itu, ya. Jadi yang terpenting adalah makna di balik apa yang kita lihat. Nah, itulah ya di Marian. Jadi soal bentuk wajah serupa atau tidak, ya dalam Gereja Katolik karena ada inkulturasi. Pastinya di setiap negara bahkan wajah Yesus itu berbeda karena inkulturasi. Ya, inkulturasi. Karena bukan yang terpenting dalam iman kita itu bukan apakah wajahnya ini benar-benar wajahnya atau bukan. Yang terpenting itu apa makna di balik gambar ini, di balik patung ini. Siapa orang ini, apa jasanya, apa yang pernah dia buat. Itu yang kita ingat atau membuka memori kita ketika kita melihat. Sama ketika kita melihat foto ayah ibu kita, membuka memori, ya. Oke. Di chat lain si Randy terus kalau seandainya bro Randy juga berkenan gabung sebenarnya lebih bagus, ya. Oke, itu ya penjelasan saya tentang jemaat perdana dan tentang rupa wajah Yesus dan Bunda Maria. Kemudian di sini di Randy mengutip 1 Korintus 10 ayat 14. Jauhilah penyembahan berhala, tapi di Ibrani 3 tertulis salah satu penyembahan berhala adalah kenajisan. Oke, sebenarnya dalam kitab suci itu banyak loh macam-macam penyembahan berhala itu, bukan hanya menyembah patung sebagai Tuhan, ya. Banyak, ya. Bahkan bukan hanya kenajisan, tetapi kerakusan, kemudian menjadi hamba uang, percabulan, dan hal-hal lain yang ditulis dalam kitab suci itu, ya Randy Mikael, ya. Jadi kalau hanya membahas penyembahan berhala saja, banyak artinya, ya, banyak artinya. Bukan hanya lalu kita mengakui saya misalnya di depan Randy saya bilang ini patung ini Tuhan kita, bukan hanya itu penyembahan berhala itu, ya. Saya lupa ayatnya, mungkin 1 Korintus 10 itu 14 kelanjutannya pasti ditulis di situ, ya. Bahwa penyembahan berhala itu termasuk sihir, termasuk percabulan, termasuk kenajisan tadi dan lain sebagainya. Jadi justru kalau kita mengarah atau menerjemahkan penyembahan berhala menurut kitab suci itu banyak, ya. Banyak artinya, bukan hanya satu, ya, banyak artinya. Nah, itulah makanya ketika saudara-saudara kita ini menuduh kita menyembah patung atau menyembah berhala, ini kan kurang tepat, ya. Maka saya ajak mereka supaya membaca kitab suci itu secara holistik atau seluruhnya, ya. Dan juga melihat sejarah kekristenan, jangan membuang sejarah, karena menurut Bung Karno, ya, salah satu tanda kita menghormati para pahlawan kita. Dan dalam, saya kira dalam kekristenan salah satu cara kita menghormati para martir gereja, para pejuang gereja adalah dengan mengingat sejarah mereka, ya. Nah, juga mengingat kata kombe ini. Jangan sampai ketika kita menuduh menyembah patung, jangan-jangan kita menuduh jemaat perdana, ya, yang dalam penganiayaan membuat kata kombe. Nah, itu ya, Randy, ya. Terima kasih juga, ya. Randy telah bertanya. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan Randy, ya. Oke, nah itulah pembahasan tentang patung ini. Jadi tidak semudah itu kita menafsir kitab suci itu dengan mencomot-comot ayat. Ya. Kita harus lihat lebih jauh, lebih luas gitu, ya. Karena antara yang satu dengan yang lain itu beda konteks, beda zaman, ya. Beda zaman, beda konteks, itu perlu kita tempatkan pada konteksnya. Karena ketika kita tidak tempatkan pada konteksnya, ya akan sesuai, ya, tidak akan sesuai. Mau kita bantah berkali-kali apa yang kita bantah, kalau kita tidak sesuai konteks, ya akan mental sendiri, ya, akan bertabrakan sendiri dengan konteks-konteks yang lain, ya. Dan itu membuat kita sendiri kebingungan jadinya, ya, kalau saling tabrak. Oke, 1 Korintus 10:14 menurut teman-teman kita non-Katolik itu jangan menyembah patung. Ya, dalam gereja Katolik itu cobalah kita misalnya teman-teman yang menuduh itu coba cari tahulah apakah ada perintah atau ada dalam katekismus gereja Katolik atau kitab hukum kanonik atau ensiklik atau dokumen-dokumen gereja lainnya atau ada dalam kitab suci, adakah gereja Katolik itu mengajak umatnya menyembah patung? Cari tahu gitu. Jangan hanya kopas dari orang-orang lalu kopas lagi, paste lagi. Itu kan namanya tidak mencari tahu, tidak kritis, ya. Kita harus kritis ketika orang menuduh sesuatu, ya kita cari tahu benar apa enggak tuh. Ya kan? Jangan sampai perkataan yang mengatakan warga 62 itu hanya baca judul lalu simpulkan. Itu kan sedih banget kalau hanya baca judul simpulkan, atau hanya dengar dari angin, atau hanya dengar kabar-kabar burung. Ya masih mending kalau burung beo yang bicara. Kalau burung-burung yang lain yang bicara kan beda, ya kan? Jadi kalau hanya mendengarkan dari kabar burung, dari membaca judul saja, dari orang yang belum juga belajar tentang kekatolikan, belum juga memahami secara jauh tentang Katolikan, sudah menuduh macam-macam. Kan rugi sendiri kita belajar ke orang yang semacam itu, ya kan? Lebih baik tanyakan kepada sumbernya, dan kalau bertanya ya tanya kepada yang kira-kira, ya, pernah mengetahui tentang pengajaran gereja Katolik lah. Setidaknya pernah belajar. Jangan tanya kepada orang yang tidak pernah belajar, ya. Itu juga salah, ya. Kalau bertanya kepada orang yang tidak pernah belajar, ya nanti jawabannya juga akan melenceng jauh, ya. Oke, jadi itulah pembahasan kita tentang pemakaian patung ini. Dan perlu diingat Randy Michael dan teman-teman yang menyaksikan video ini nanti, pada abad ke-6, ya, Santo Yohanes Damaskus, ya, Santo Yohanes Damaskus yang terkenal sangat kritik terhadap ajaran-ajaran bidat yang menolak pemakaian ukiran-ukiran atau gambar-gambar, ya, termasuk yang dipakai dalam Ortodoks Timur, ya, gambar-gambar. Jadi pada zaman Santo Yohanes Damaskus, ya, pada abad ke-6 itu muncul ajaran yang menolak pemakaian ikon dan juga segala bentuk gambar, ya, termasuk ukiran. Dan ukiran itu tidak jauh beda dengan patung, Saya tadi sudah mengatakan 2 dimensi sama 3 dimensi aja bedanya, ya. Nah, dan perlu teman-teman membaca apa yang pernah dibantah oleh Santo Yohanes Damaskus. Ya, ada sedikit sih saya punya tulisannya, tetapi pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan tampilkan, ya. Jadi beliau menentang orang-orang yang mengatakan bahwa pengajaran pemakaian ikon, pemakaian ukir-ukiran itu sesat. Itu dilawan oleh Santo Yohanes dari Damaskus, ya. Beliau tokoh terkenal dan sangat dikenal, ya. Nah, juga perlu Bapak Ibu cari, ya, gereja-gereja Lutheran, ya, Lutheran yang berada di luar negeri itu masih memakai patung, ya. Sebagian memakai patung, ya. Jadi tidak semua kekristenan Protestan terutama tidak memakai, ya, terutama di Jerman dan luar negeri lainnya itu mereka masih memakai salib berkorpus atau salib yang ada patung. Kemudian juga dalam gereja mereka selalu ada juga yang memakai patung. Mungkin saya bisa tunjukkan, ya, gereja Lutheran yang memakai itu, ya. Saya tunjukkan melalui gambar gereja Lutheran yang memakai patung. Jadi supaya kita juga bisa mempunyai pandangan-pandangan yang tidak terlalu tidak terlalu sedikit itu, ya, karena di dalam gereja-gereja Lutheran terutama di luar negeri mereka selalu dan bahkan mereka juga memakai patung-patung ini. Sebentar saya akan carikan. Saya pernah punya waktu itu, tetapi mungkin mungkin saya lupa saya simpan di mana. Tetapi Bapak Ibu, ya, saya tidak akan tampilkan karena saya lupa simpan di mana. Cobalah cari tahu, ya, di mana gereja-gereja yang memakai Lutheran. Sebentar, ya, ini saya akan coba berusaha mencari tahu. Oke. Oke, ini di keterangan ini, ya. Di keterangan ini, di bawah ini ada tulisan, ya. Ini, krusifiks, sebuah salib dengan korpus pahatan tubuh Kristus adalah sebuah simbol kuno yang digunakan dalam gereja-gereja Katolik, Ortodoks Timur, Anglikan, dan Lutheran. Berbeda dengan beberapa kelompok Protestan yang hanya menggunakan sebuah salib kosong. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua Protestan juga menolak pemakaian patung, ya. Jadi terutama Protestan di luar negeri, ya, berhaluan Lutheran, mereka masih memakai patung Yesus dan juga Bunda Maria dan juga termasuk salib yang mempunyai patung, ya. Itu masih mereka pakai. Itu, ya, Bapak Ibu, ya. Oke, saudara-saudari, saya mengundang supaya saudara-saudari kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Oke. Oke, saya kira penjelasan tentang patung pada malam hari ini sudah cukup panjang sehingga mencapai 1 jam 19 menit. Dan tidak terasa juga sudah hampir jam 10. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Randy masih, ya, masih ada. Oke, saya senang ketika bertanya sehingga kita bisa mengembangkan, ya, kita bisa mengembangkan pembahasan kita. Sebenarnya saya juga mengizinkan teman-teman yang dari luar Katolik juga untuk bergabung kalau seandainya bergabung. Tinggal klik saja link dalam chat itu, ya. ada link di bawah chat itu. Oke, saya coba lihat apa yang ditulis oleh. Oke, ini ada masalah dengan laptop saya. Apa namanya, masuk iklan-iklan yang tidak penting ini. Oke, Randy, sebentar ya. Saya akan menjawab nanti ya. Saya tunggu dulu ini. Hilang dulu. Saya belum menemukan cara. Oke. Randy mengatakan tidak semua jawaban Katolik bisa memuaskan saudara-saudara non-Katolik, non-Katolik. Apakah itu berarti iman Katolik dan non-Katolik itu berbeda? Tentu saja berbeda, ya. Kita harus mengakui itu dan kita tidak bisa mengatakan semuanya sama. Itu nanti malah muncul indiferensiasi, ya. Apa namanya, mengatakan semua sama. Itu tidak benar, ya. Pandangan yang mengatakan semua agama itu sama, semua iman itu sama, itu salah itu. Itu secara logika pun tidak benar itu, ya. Jangankan secara iman, secara logika saja salah, ya. Semua sama. Kalau kita mengatakan semua manusia itu sama, ya pertanyaannya yang sama itu apa? Ya semua manusia pasti mempunyai tubuh yang sama. Tubuh yang sama itu ya tubuh jasmani yang kelihatan. Tetapi tidak semua manusia mempunyai karakter yang sama. Sama. Ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Yang samanya itu apa? Ya, yang samanya itu ya sama-sama punya lembaga keagamaan, tetapi soal iman, keyakinan itu pasti berbeda, meskipun sekalipun itu mempunyai sejarah yang dulu pernah bersama, pasti berbeda, Randy, pasti berbeda, ya. Dalam saya katakan tadi kan, sebagian saudara-saudara kita Protestan yang berada di luar negeri aja masih memakai patung, termasuk gambar yang saya tunjukkan ini. Di gereja Lutheran mereka masih memakai salib yang ada patungnya. Itu di luar negeri, tapi coba cari di Indonesia tidak akan ditemukan. Itu kosong semua yang ada, salib yang kosong semua. Itu artinya ada perbedaan di situ. Itu harus kita akui, ya. Di antara Protestan sendiri ada perbedaan. Jangankan dibandingkan dengan Katolik, ya. Kita bukan mengungkit perbedaan ya, tapi kita memang harus bicara apa adanya. Kalau kita menyembunyikan sesuatu yang berbeda ya, itu namanya kita tidak jujur, ya. Kita harus jujur, ya. Oke, jadi tidak semua jawaban yang kita berikan memang memuaskan. Mungkin memuaskan untuk misalnya sekelompok teman-teman kita Protestan di luar negeri yang memakai korpus dan juga memakai patung, terutama yang berhaluan Lutheran di Jerman, ya. Seperti yang tertera di gambar depan ini, layar ini kan. Tetapi kelompok lain, aliran lain belum tentu menerima hal itu, ya. Belum tentu menerima hal itu. Maka sebenarnya yang kita sayangkan itu kan terjadinya terus metamorfosis atau perpecahan-perpecahan dalam kekristenan. Itu yang kita sayangkan karena membuat banyak perbedaan-perbedaan di antara kita dan banyak yang melenceng jauh, ya. Ya. Oke. Ini Bonaventura bertanya harga patungnya berapa? Tanya saja di toko rohani obor ya, atau Kanisius. Saya tidak menjual patung juga. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Kalau harga patung saya kurang tahu, saudara Bonaventura. Yang menjual patung. Ya. Oke, Bonaventura kalau ada pertanyaan, saya masih menunggu juga, ya. Tadi saya sudah menjawab dari Randy Michael, ya. Randy Michael ini banyak bertanya sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh. Oke, Randy Michael nanti baca juga ya tentang Santo Yohanes dari Damaskus, ya. Saya lihat, ya. Saya sangat mengagumi Verbum Veritatis karena dia sering mengutip ini tokoh-tokoh ini, termasuk yang katanya dia akan membahas tentang Santo Yohanes Damaskus. Karena Santo Yohanes Damaskus itu menulis buku tentang ikon, ya, menulis buku tentang apologetik terhadap iman yang lain, ya. Jadi ya ada juga teman-teman dari luar Katolik yang memang berwawasan luas, sehingga pasti mereka akan lebih tahu soal iman Katolik juga, ya. Oke, Bonaventura harga patungnya tanyakan kepada apa namanya, yang punya toko ya. Nanti pasti akan dijawab. Oke, atau juga di Google juga bisa dicari ya, website yang apa namanya menjelaskan tentang harga-harga itu. Oke, saya tunggu sebentar lagi kalau masih ada pertanyaan, terutama nih saya tunggu Bonaventura nih bertanya ini, karena pertanyaannya harga patungnya berapa ini yang membuat saya agak sedikit tersenyum. Oke, kalau Bonaventura mau bertanya silakan. Oke, teman-teman, saya berikan kesempatan karena ini malam minggu, malam yang panjang ya, saya punya waktu lebih banyak. Oke, karena saya perhatikan teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, saya berharap kalau ada yang bertanya supaya kita lebih luas lagi, atau ada yang membantah juga yang saya jelaskan boleh, bahkan saya izinkan bergabung ya, karena belajar itu yang membutuhkan seperti itu ya. Jadi kita perlu menggali ya. Ketika kita menggali, menemukan perbedaan-perbedaan, kita akan menggali lebih jauh ya. Oke, teman-teman semua, karena saya kira tidak ada yang bertanya, saya akan menutup live stream. Terima kasih ke teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya, kemudian menyaksikan video-video ini. Ya. Oke, ternyata Bonaventura di Injury Time ada pertanyaan. Ada nggak ayat yang dukung berdoa pada orang suci? Michael, Bonaventura, saya telah membahas itu berapa hari yang lalu ya, tentang berdoa kepada para orang suci ya. Saya sudah membahas. Silahkan dibuka video-video saya sebelumnya, karena saya tidak akan membahas ulang, karena itu akan panjang. Ya, video yang saya buat, oke. Saya akan carikan, nanti saya kirimkan di linknya di situ. Silahkan ditonton ya, sebentar. Saya pernah membuat videonya. Sebentar, saya akan kirim linknya, silahkan disaksikan ya. Silakan disaksikan nanti supaya tidak menambah lebih panjang durasi ini, karena yang ditanya berbeda dengan yang saya bahas saat ini. Sebentar, saya akan cari linknya, nanti saya akan kirim di situ. Saya pernah membahas ketika ada menjawab tuduhan dari GBIA Grape ya, tentang devosi. Oke, saya sebentar. Oke, ini saya akan ambil linknya. Nanti saudara Bonaventura silakan bertanya ya. Silakan tonton. Setelah itu nanti kalau saya live streaming lagi, boleh diajukan pertanyaan setelah menonton penjelasan saya. Oke, ini adalah linknya. Silakan ditonton ya saudara ya. Oke, itu link pembahasan tentang yang ditanya. Oke, nanti setelah ditonton bisa juga disebarkan kepada teman-teman yang bertanya tentang itu ya. Nanti kalau memang saudara Bonaventura bertanya lebih jauh, saya akan kasih nomor HP saya di situ, 0812 89 13 9361. Ini nomor WA saya. Kalau ada pertanyaan lebih jauh tentang setelah menonton tentang berdoa pada orang suci, ya kalimat saudara juga sudah salah, ya sudah salah. Ada nggak ayat yang dukung berdoa pada orang suci? Tidak ada yang berdoa pada orang suci. Itu kalimatnya salah. harusnya kalimatnya begini, ada nggak ayat yang mendukung kita memohon didoakan oleh para orang suci? Itu lebih tepatnya ya. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak ayat yang dukung berdoa pada orang suci? Tidak ada yang berdoa pada orang suci. Tapi yang ada adalah memohon supaya orang-orang suci atau orang kudus itu mendoakan kita. Mendoakan, ingat ya, mendoakan kita kepada Allah. Bukan mereka yang kita berdoa kepada mereka lalu mereka yang menjawab kita, bukan. Itu kalimatnya salah ya. Kalimatnya salah bertanyanya. Ya, saya luruskan saja supaya tidak apa namanya tidak terjadi pengulangan di kemudian hari. Jadi dibetulin aja kalimatnya, ada nggak ayat yang mendukung kita untuk memohon doa pada orang suci atau para kudus? Itu lebih tepat ya, karena kita memohon mereka mendoakan kita, bukan kita memohon mereka mengabulkan doa. Itu berbeda ya. Jadi itu ya Saudara Bonaventura, silakan disaksikan dulu. Di situ ada juga nomor HP saya kalau nanti bertanya kelanjutannya, dan juga nanti kalau saya live streaming kembali, boleh juga hadir atau undang teman-teman yang lain juga untuk menyaksikan live streaming saya ya. Oke, saya kira sudah cukup live streaming malam hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut berpartisipasi. Terima kasih kepada saudara-saudara yang bertanya, terutama kepada saudaraku Bonaventura dan juga Randy Mikael. Oke. Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan yang lebih lanjut pada live streaming selanjutnya.